Ini mangga muda dan ini laba lebih. Manis? Manis kan? Enggak asam kan? Salah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bareng kakak saya, Om Oke dari Tangerang, ya. Tangerang, jauh-jauh kesini cuma pengen rujak. Nah, hari ini kita bakal makan rujak dengan abang saya. Ini di sini ada rujak mangga muda dan loba lobi. Cabenya ini kan seperti biasa, cabe karena cabe merah lagi mahal ya. Kita ganti pakai cabe hijau. Pakai terasi, terus pakai gula merah, pakai garam. Pokoknya udah resepnya nanti ada di kolom deskripsi. Kalian kalau pengen lihat cara pembuatannya, resep-resepnya boleh kunjungi kolom deskripsi di bawah video ya. Nah, cerita sedikit flashback ke nostalgia zaman kecil. Jadi zaman dulu itu kita sering battle, ya kan? Battle makan rujak. Nah, ini dia yang sama-sama tidak terpengaruh dengan rasa asam gitu. Kuat rasa asam. Jadi saya makan rujak, dia pun waktu kecil makan rujak gitu. Waktu kecil ya? Waktu kecil ya, kecil waktu kecil. Sekarang nggak kan? Sekarang kan kita jauh. Jauh. Dia sebenarnya kan rumahnya sekarang di Bogor gitu kan. Saya di Banten di sini, jadi agak sedikit jauh. Ketemu sekarang, dia lagi main di sini, kita nostalgia nih. Iya. Kita makan rujak bareng langsung kan. Battle lagi, battle kita. Sayangnya memang buah-buahnya sudah nggak ada. Habis. Kemarin-kemarin udah dibuat rujak. Ini ada sisa nih sedikit-sedikit buah-buahnya, mangga muda dan loba lobi. Kita hajar aja bareng. Apakah saksikan terus apakah dia masih kuat makan asam sekarang udah agak sedikit tua? Nggak ya. Kuat kayaknya Gus. Kita coba langsung betul lagi ya. Sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu aja lah. Bismillah aja lah udah. Iyalah. Soalnya banyak netizen bilang bacaan doanya salah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Ini mangga muda dan ini laba lebih. Manis? Manis kan? Enggak asam kan? Salah. Masih tetap sama ternyata. Enggak asam. Masih keras manis. Harus buru-buru Gus, takut kehabisan sama ente. Iya kan, kita balap. Iya. Be, mangganya cukir banget ya. Mangganya muda. Mangga raup gitu. Kayak aneh lebih muda. Enggak lah. Lebih tua. Astagfirullah. Saya. Nah. Kami gimana? Dulu ini resep sambal ini memang sama dari dulu ya. Sama seperti ini. Enggak ubah-ubah. Jadi makanya kita terbiasa untuk buat resep sama rujak. Mau lagi tanam. Baru 3 menit. Ini udah mau habis. Berarti nanti beli lagi. Beli lagi ya. Berarti minggu depan sini lagi ya. Minggu depan nggak bisa lah. Rujak lagi ya. Berarti Agus yang ke rumah. Bogor ya. Ada apa di sana? Pemandangannya. Gunung Peyek ada. Gunung Kapur ada. Di buah-buahnya ada. Buah-buahnya ada. Di warung banyak. Rujak tuh gitu. Kita mau beli lah tukang rujak. 66 ada nggak sih Bogor? Hah? 66. 66 Bogor ada. Ada. Berarti kalau Agus mau ke sana, Agus gambarin dulu. Ludes. Habis kan? Ini kurang nih. Biasanya itu berdua bisa ngabisin 6-5 mangga. Enggak lah, 5-6 mangga. Pak, saya emang enggak doyan. Doyan ya habis ya. Enggak doyan tapi habis tuh. Ya, tuh. Tinggal bumbunya doang. Dan biasa kebiasaan kita dulu ini di sampingnya ada garam. Harus untuk dicocol. Kalau ada takut kurang rasa garam, kita cocok ke sini kan. Dikarenakan udahlah, pas kayaknya. Iya gak? Tuh, keringat mulai bercucuran. Ya keringat matahari. Kepoe, ternyata.
Pokoknya buat teman-teman, ya itulah nostalgia kita. Pokoknya untuk battle-battle, untuk makan rujak, yo. Dia dan aku, saya dan dia, itu hobi banget makan rujak. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri, banyak orang-orang bilang nih, Kang, itu lambungnya kok kuat, makan asam. Ya memang karena kita terdidik, terlatih dari kecil. Dari kecil ya? Iya, doyan asam. Doyan asam dari SD, udah kuat asam gitu. Jadi biasa aja. Tapi memang jujur, kalau pedas dia juga kuat. Nggak kuat. Kalau saya nggak kuat pedas, nggak gitu kuat. Ya. Pokoknya buat teman-teman, terima kasih selalu support video saya, selalu tonton video saya tanpa bosan-bosan. Ya. Ya. Terima kasih banget. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Dan abangku juga punya, sebenarnya punya YouTube. Nanti YouTube anaknya, ya. Ataya Kids. Ataya Kids. Ataya Kids boleh di subscribe atau enggak di kolom deskripsi, kalian bantu support, klik tombol subscribe-nya ya. Cukup sekian dari kita dengan saya Agus Kusmana Putra dan Hendri Supriyata. Nah, julukannya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya.